sebaik-baiknya perkataan. Tiga ciri-ciri anak yang soleh itu dicintai oleh Allah, dia taat beribadah dan tidak lupa kepada Allah dan selalu mendoakan orang tuanya, selalu menghormati orang tuanya. Kelak insya Allah kita semua akan masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya rabbal alamin. Untuk lebih rincinya lagi, kita persilahkan Tuan Guru Ustaz Abdul Somad LCMA untuk naik ke panggung. Allahu Akbar. Kita sambut talal. Dari Syarasid cukup sekian. Mohon maaf Syarasid yang fakir ilmu. Syarasid masih berguru kepada Tuan Guru Ustaz Abdul Somad LCMA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Berselawat kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tadi begitu sampai di pintu komplek ini, saya dikenalkan Ustaz Somad. Ini dulu namanya Petrodolar. Satu dolar sekarang 14.000 hampir 500. Di sini petro dolar. Artinya apa? Tak tahu saya. Artinya banyaklah dolar. Ini dulu pupuk ASEAN Ustaz Somad. Danau itu yang Ustaz lihat sekarang, itu dulu danau yang cantik. Rumput-rumputnya hijau, tanam-tanamannya subur, rumah-rumahnya besar. Cobalah Ustaz lihat. Tapi sekarang apa yang terjadi? Danaunya masih ada air, tapi jembatan-jembatan yang dulu mungkin ada anak-anak berlari-lari, hari ini sudah lapuk. Kita berdoa mudah-mudahan dibukalah pintu investasi, investor masuk, bangkit lagi perekonomian umat. Tapi ada hal penting yang ingin diambil adalah bahwa hidup ini sama seperti bulan purnama. Ketika tanggal 15 terang benderang, cantik, indah. Tapi kemudian begitu sampai bulan tua, bulan purnama, tak lebih tak kurang hanyalah bongkahan batu-batu, bongkahan pasir yang tak lagi bercahaya. Itu sudah tabiat. Dulu komplek yang megah, mewah, cantik, rumah besar, mobil-mobil mahal, orang-orang kaya. Lalu kemudian datang zaman musim berganti, hari berubah. Dulu bulan purnama terang benderang, tiba-tiba datang masanya redup dan gelap. Dulu itu cantik Pak Ustaz, bunga, kuntum, mekar, harum semerbak, kemudian layu, kering dan mati. Jadi kalau ada orang yang tidak siap menerima perubahan, dia akan stres. Ibu yang dulu cantik, muda, siap tidak tua? Siap. Bapak yang dulu tegap, gagah, perkasa, dan sampai masanya akan tua. Dulu waktu anak muda bukan main, tegap, berotot, dibuat tato ular kobra. Begitu sudah tua, kurus, kena kencing manis, jadi cacing pita. Dulu sebelah kiri gambar burung Garuda, tegap, kekar, sedang mengepakkan sayapnya. Begitu sudah tua, kurus, keriput, burung puyuh. Artinya siap menerima perubahan. Bapak-bapak dari kepolisian, bapak-bapak dari tentara, pakai baju seragam, tegap, sampai masanya pensiun, sampai masanya tua. Ustaz Abdul Somad, 2018 kami undang ke Lok Sumawi. Berceramah, menggelegar suaranya, Allahu Akbar. Allah. Setelah 20 tahun berikutnya,
ceramahnya pun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitulah hidup ini. Makanya kita hidup ini siap menerima perubahan. Ibu siap menerima perubahan bapak. Dulu apa kata bapak? Kaulah bulan, kaulah bintang. Lautan kan ku seberangi, bukit kan ku daki. Tapi sekarang dia sudah mulai berpindah ke lain hati. Siap ibu menerima perubahan? Banyak yang tak siap. Tapi katanya janji dari siap. Bapak juga harus siap. Dulu ibu itu cantik, bunga, mekar, harum, lisut, kuncup, kering, mati. Bapak siap menerima kematian ibu? Banyak yang ketawa. Aduh. Pokoknya kita ini apa yang pun terjadi, kita harus siap. Ajaban li amril mu'min. Orang beriman itu mengagumkan, luar biasa. Orang beriman itu ajaban. Orang Arab berkata ajib. Kalau bahasa kampung kami, amazing. Orang beriman itu luar biasa. Bagaimana dia? In asobat husara. Kalau dia kaya, kalau dia ganteng, kalau dia cantik, kalau dia masyhur, kalau dia populer, dia bersyukur. Alhamdulillah wa syukrulillah. Bersyukur padamu ya Allah. Jadi saya juga nyanyi. Kalau mau saya banyak album saya lagu. Ketika dia sedang tua, tak lagi populer, pensiun, sakit, miskin, melarat, dia bersabar. Dua-dua dapat pahala. Kalau dia bersyukur, la in syakartum la azidannakum. Kalau kau bersyukur akan tambah. Bersyukur anaknya hafal Quran, bersyukur anaknya berbakti, maka Allah akan tambah anaknya. Bersyukur istrinya solehah. Ada pula semut ikut mau dengar saya. Semut tak boleh dibunuh, dia juga mau hidup. Coba kalau semut yang tadi saya bunuh, rupanya istrinya sedang hamil. Tiba-tiba mati dia. Yatimlah anaknya tadi. Apa kata istrinya? Ayah kau dulu ingin mendengar ceramah, hinggap dia di mikrofon Ustaz Somad, dipukul Ustaz tu mati dia. Matilah hendaknya Ustaz tu. Katanya ibu-ibu yang suka membunuh semut, hati-hati. Lalat itu tak juga boleh dibunuh. Karena tahu bininya sedang hamil juga. Pergi dia langsung kan. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, saya hari ini tidak rasa ceramah, rasa pulang ke kampung halaman cerita-cerita saya. Kalau ceramah tidak, ceramah, penceramah itu kan serius. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, marilah kita bersyukur kepada Allah. Itu kalau ceramah, ini enggak, datang cerita. Kenapa? Karena yang berada di belakang, di hadapan ini adalah sahabat-sahabat semua. Ada sahabat yang tak pernah ganti baju. Bajunya oren aja. Itu namanya Ustaz Oren. Ada bersama kita. Tegak Ustaz. Banyak yang mau nengok Ustaz Oren. Ah, beliau ini senior saya. Jauh di atas saya. Tapi mukanya jauh lebih muda dari saya. Betul kan? Kenapa? Karena beliau orang yang soleh. Kalau ini somat. Di sebelah kanan saya ada namanya Ustadz Fadil Rahmi. Kakak kelas di Darul Arafah Medan. Ke Mesir jadi kakak kelas lagi. Tengok dulu Ustaz. Banyak juga orang mau menengok Ustadz Fadil Rahmi. Sudah nampak? Sudah? Perlu saya kasih tahu, sudah menikah. Tapi sedang mengurus surat izin dari istri pertama. Sedangkan di belakang saya ada Pak Ulis. Banyak juga yang mau menengok Pak Ulis. Pak, kenal Pak Ulis? Alhamdulillah, mudah-mudahan
bersama kami di atas pentas ini, bersama pula nanti kami dalam surga Jannatul Firdaus. Begitu saya masuk ke dalam surga Jannatul Firdaus, saya tengok cuma saya aja. Jamaah sama ustaz-ustaz yang lain mana? Saya tanya malaikat, malaikat mana jamaah sama ustaz yang lain? Mereka di VVIP. Pokoknya saya kelas ekonomi. Artinya apa? Jangan menyangka kita hebat. Ustaz Somad kenapa disuruh naik ke atas ini? Karena ada yang buat pentas. Betul? Siapa yang lebih mulia? Yang berada di atas pentas atau yang memasang pentas? Banyak pula yang bilang yang memasang pentas lebih mulia. Mereka tidak tampil ke depan. Protokol tak ada manggil. Berikut ini mari kita dengarkan sambutan dari yang memasang pentas. Mereka tak tampil ke depan. Tapi gara-gara mereka lah, maka kami bisa duduk di atas ini. Coba seandainya ada yang nakal di antara mereka, dilonggarkannya baut saja. Begitu Abdul Somad mau naik ke atas, lepak jatuh. Dipoto. Nampak ustaznya sedang jatuh, bilang, ah! Nampak bodoh ustaz. Oleh sebab itu jangan pernah kita menyepelekan orang. Betul? La yadkhulul jannah, tak masuk surga. Siapa yang tak masuk surga? Man kana fi qalbihi mithqal habatin min khardalin min kibrin. Ada sombong sebesar biji sawi. Ada sombong sebesar biji sawi dalam hatimu, kau tak mencium bau surga. Ya Allah, bersihkan hati kami daripada kesombongan, ya Allah. Amin. Bapak ibu yang kepanasan jangan risau, pemadam sudah siap. Itu untuk siapa lagi kalau bukan untuk kita semua? Baik yang kepanasan maupun kehausan, siap. Yang kepanasan gini kan aja, nanti semua. Yang kehausan. Jangan sombong. Saya sudah bolak-balik ke Banda Aceh, ke Lok Sumawe, ke Langsa, ke Biren. Apa kesan ustaz? Belum pernah saya ketemu orang sombong di Aceh. Padahal negerinya para wali Allah, negerinya ulama, negerinya sultan-sultan, Malikul Saleh, Syekh Abdul Rauf As-Singkili, Syekh Abdul Rauf As-Singkili, Syekh Hamzah Pansuri, Syekh Syamsuddin Sumatrani, Syekh Nuruddin Ar-Raniri, negeri para ulama. Tapi orangnya rendah-rendah hati, tawaduk-tawaduk. Maka mudah-mudahan sampai anak cucu cicit kita, kita warisi ini insyaAllah. Andailah sombong orang Aceh ini, mungkin begitu saya diundang pertama kali, lalu ditanya orang, ustaz mau lagi ke Aceh? Wal awal wal akhir. Itulah yang pertama dan terakhir. Saya pernah diundang ke salah satu kantor. Duduk saya duduk. Datang pimpinannya. Pimpinannya, dia duduk juga. Kakinya dinaikkan aja. Saya duduk di sini, kakinya gini. Goyang-goyangnya pula. Seumur hidup saya tak mau datang nih. Saya sumpah kan datang. Nah, kalau sempat saya datang lagi, saya pijak mukanya. Masa kakinya ke muka kita? Tak ada otaknya. Alhamdulillah. Saya banyak menjumpa tuan-tuan guru di dayah, para abu, para abi. Mereka terendah hati dengan para ustaz kita. Ini ada al-mukarram ustaz. Setiap saya bersalaman sama beliau, berapa kali kepala kami hampir terantuk. Saya mau mencium tangan beliau, beliau mau mencium tangan saya. Hari ini Masya Allah, ternyata bertemu dengan orang-orang baik, rendah hati. Yang disombongkan ini apa? Kita ini dari tanah. Betul kita dari tanah, Fosan. Ya? Siapa yang bilang dari besi? Yang dari besi Robocop. Kita dari tanah. Bapak polisi dari tanah. Bapak tentara dari tanah. Ustaz dari tanah. Ustaz Somad dari tanah. Dari dalam tanah naik ke atas tanah. Ceramah masuk tanah. Ibu dari dalam tanah naik ke atas tanah. Masak batuk masuk tanah. Bapak dari dalam tanah naik ke atas tanah. Minum kopi masuk tanah. Loh, minum kopi kok bisa mati? Kopi mirna diminum.
Makanya minumlah kopi Aceh. Kopi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Ustaz Somad, kita ini dari tanah, ya. Kita ini semua dari tanah. Sifat tanah rendah. Sifat tanah diinjak-injak. Sifat tanah tidak melawan. Dan dengan api, api melawan, naik ke atas, menyala, merah, sombong, angkuh. Siapa itu api? Setan. Kalau ada yang berkata, aku dari api, Allahul Qayyum la ta'udhu sinatun. Setan kau. Kita ini dari tanah. Tanah sifatnya rendah. Tanah sifatnya dipijak. Tanah sifatnya tak melawan. Tapi tanah menumbuhkan. Tanah menumbuhkan. Apa yang ditumbuhkan tanah? Tumbuhlah bunga-bunga. Tumbuh. Coba tengok. Tapi ini layu nampak. Rupanya dipotong, diikat pakai tali plastik. Kita tak bisa lepas dari tanah. Siapa yang lepas dari tanah akan mati. Akan layu. Akan kering. Jadi Pak Ustaz, kami dari tanah. Iya. Kalau memang semuanya dari tanah, kenapa sifatnya macam-macam? Ada yang baik, ada yang jahat. Yang baik-baik dari tanah yang baik, yang jahat dari tanah juga, tanah sengketa. Tapi cakap saya ini untuk mengukur diri kita. Jangan kita pakai untuk mengukur orang lain. Jangan nanti balik dari sini, nampaknya ini yang dari tanah sengketa. Jangan, ukur itu ke kita. Kalau kita tunjuk orang begini, satu ke dia, yang empat kemana? Kita, jahat! Jahat satu, empat, aku jahat, aku jahat. Makanya kalau mau nunjuk orang, jangan satu, lima, jahat! Bapak, ibu, saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, apa ciri orang sombong? Kalau jumpa tak mau mengucapkan salam, nunggu orang lain mengucapkan salam, tangan masuk kantong, wajah menghadap ke langit. Dah lepas eh, mau pura, datang hujan gerimis, banjir. Tapi di Aceh nak, begitu jumpa orang senyum. Mohon maaf, dari turun dari mobil sampai naik ke atas, entah berapa yang mengulurkan tangan mau salaman, tidak saya salami. Andai mereka sakit hati, tersinggung dan marah, saya berdosa kepada mereka. Saudara-saudaraku yang dari tadi mau bersalaman dari mobil sampai ke atas pentas, yang tidak jadi bersalaman, berapa tangannya yang tersakiti, berapa kakinya yang terinjak, maukah kalian memaafkan kehilapan Abdul Somad? Dah selesai. Itu caranya minta maaf. Pura-pura dulu kita agak-agak sedih. Bapak ibu, kalau ada salah sama tetangga, sama kerabat gitu, tiru orang yang mau berangkat haji kemarin. Diundang tetangga, kawan, sahabat ke kantor semua, habis itu kasih makan. Habis makan kasih minum. Kasih buah, jeruk, lengkeng, mangga. Cari jeruk-jeruk yang asam, dia nyana banyak-banyak. Habis itu baru kata sambutan. Berikut ini mari kita dengarkan kata sambutan dari Sahibul Bait. Saudara yang dimuliakan Allah, kami akan berangkat ke tanah suci Makkah. Maukah kalian memaafkan silap salah kami selama ini? Mau! Dah selesai. Tapi utang tidak lunas. Kami mau pergi ke Makkah. Anak akan kami tinggalkan. Bapak RT, Bapak RW, anggaplah anak ini anak-anak macam anak kalian. Anggap rumah ini macam rumah kalian. Tapi bini saya bukan bini kalian. Apa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Tidak ada gunanya sombong. Maka tak lama lagi azan zuhur akan berkumandang. Ayya 'alal falah. Orang yang sombong berkata, aku menuju kemenangan. Tapi orang yang rendah hati berkata, la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Sampai ke masjid, dia angkat kedua tangannya menunjukkan dia rendah. Allah akbar. Berserah pada Allah. Pernah tak bapak ibu nengok orang sholat diangkatnya satu ini? Allah pernah? Mana ada? Ada orang sholat? Hai. Dua-dua diangkat menunjukkan dia menyerah. Tak ada kuasa, tak ada daya, tak ada upaya. Allah. Jangan dipermasalahkan ngangkatnya ke telinga atau ke bahu. Ada juga yang angkat sebahu. Allah. Ada hadisnya. Yang telinga? Allah. Jangan sangka makin tinggi makin berserah. Allah. Harus ikut aturan juga.
mazhab Syafi'i sampai telinga. Allahu Akbar. Saya enggak bisa mengagak telinga kok, dia agak-agak lah. Tengok cermin mana. Habis itu kau bersujud. Kalau tidak sempurna sujudmu, aku tidak terima salatmu. Karena rukun salat diantaranya sujud. 13, salah satunya sujud. Menempel kening. 7 badan, 7 anggota, 7 tubuh mesti menempel ke lantai tempat yang rendah dan hina dipijak-pijak. 2 ujung kaki, 2 lutut, 2 tapak tangan, 2 ujung kaki, 2 lutut, 2 tapak tangan. 1 kening menempel. Allahu Akbar. Mentang-mentang pejabat, dimuliakan orang, tak mau menempelkan kening ke lantai. Ditempelkannya ke dinding. Allahu Akbar. Saya kan pejabat, saya kan mulia, tak tahu kalian saya ini siapa. Ditempelkannya ke dinding. Allahu Akbar. Batal sholatnya, karena sujudnya tak sempurna. Selesai sholat, boleh ditanya. Mana tahu dia aliran sesat. Namanya apa? Aliran ubur-ubur. Aliran ubur-uburnya bagaimana menanganinya Pak Ustaz? Panggil SpongeBob. Tahu juga Pak Ustaz. Kita harus paham semuanya. Psikologis anak-anak harus kita paham. Makanya kalau saya ceramah, anak-anak datang. Wow, ketemu Ustaz sama. Anak-anak, kenapa mereka connect dengan saya? Karena saya mencoba menyelami pikiran anak-anak. Apa yang mereka suka? Upin Ipin, lagi Jarjit, lagi Meme, lagi Bang Saleh. Bang Saleh jangan, yang kalian ikut. Begitu saya sampai, langsung disambut oleh 2 orang anak. 1 laki-laki, 1 perempuan. Mereka berikan sorban, dikalungkan oleh tokoh masyarakat. Maka sorban baru saya. Mantap kan? Cuman yang tak sedap, warnanya warna Ustaz Oren pun. Begitulah rupanya kalau sudah ukhuwah bersaudara. Kami bersaudara dengan Ustaz Oren bukan karena bahasa, bukan karena suku, berbeda. Tapi bersaudara karena la ilaha illallah. Dengan Ustaz Fadil, tidak satu bahasa, tidak satu daerah, tidak satu suku, satu-satu pulau Sumatera. Tapi beliau di atas Aceh, saya di tengah. Tapi kami disatukan oleh sesuatu. Berkawan karena harta, binasa. Berkawan karena kuasa, sirna. Berkawan karena kepentingan, hilang. Tapi berkawan karena ini, berkawan dari hidup sampai mati, sampai ke liang kubur, sampai ke liang lahat, sampai ke titian Siratal Mustaqim, sampai dalam surga. Berkawan karena la ilaha illallah. Ustaz Somad kenal dengan Pak Ulis di mana? Di Lok Semawi. Ustaz Somad kenal dengan Ustaz Oren di mana? Di Pekanbaru. Ustaz Somad kenal dengan Syekh Rasid di mana? Sama-sama dari Riau. Ustaz Somad kenal dengan Ustaz Fadel di mana? Darul Arafah Medan tahun 1993, kakak kelas saya. Habis itu kenal lagi di mana? Di Kairo. Habis itu di mana? Di Banda Aceh. Enak kita cerita. Jangan sampai anak kita nanya, ayah kenal sama paman itu. Oh iya, kawan ayah. Di mana? Kami sama-sama mabuk dulu. Tapi coba kalau ditanya, nanti anak ibu nanya, mama, ya, mama dulu kenal sama ayah di mana? Waktu itu ada tablik akbar. Di mana? Di bekas PT Pupuk ASEAN. Siapa penceramahnya? Namanya Ustaz Abdul Somad. Di mana dia sekarang? Udah mati dimakan cacing. Gimana keadaannya waktu itu? Waktu itu ramai, luar biasa. Cuman waktu itu panas, tak ada tenda. Akhirnya mama berkunang-kunang. Pas mau pulang, mama pegang tepuk salah seorang. Mama sangka perempuan, rupanya laki-laki. Terus siapa? Itulah ayahmu. Indah diceritakan karena pengajian. Dapat yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Berapa lama kita bersahabat berteman ini? Saya berharap kita bersahabat. Ada orang berkawan karena sama-sama kaya. Dia naik Alphard, kita naik Alphard. Enak. Ustaz punya Alphard, ya? BL1 UAS itu punya saya. Pelatnya aja. Kawan punya Alphard, kita punya Alphard. Enak berkawan. Tapi begitu jatuh, dia naik Alphard, kita naik kap 70. Sudah tak sedap. Betul? Dia pejabat, kita pejabat. Enak.
sama-sama satu kantor. Begitu dia pejabat, kita pensiun. Ciut. Kenal sama siapa? Sama-sama cantik, enak. Tiba-tiba kena air keras, berkerut muka, macam kresek. Mulai tak enak. Tapi kalau berkawan karena Allah, dicari oleh Allah di padang mahsyar. Ainal muta'abbuna bi jalali. Mana orang yang dulu di dunia berkasih sayang karena aku? Adhilluhum tahta zilli. Aku mau memberikan mereka naungan tenda di padang mahsyar. Yauma la zilla illa zilli. Tidak ada naungan hari itu kecuali naungan aku. Mudah-mudahan kita termasuk yang dicari oleh Allah. Amin. Bapak ibu terasa panas tak sekarang? Saya panas. Kalau ada mengatakan tak panas, perlu periksa ke rumah sakit. Panas. Tapi ada yang lebih panas di padang mahsyar nanti. Panas. Ada yang tenggelam karena keringatnya sampai ke lutut. Ada yang tenggelam karena keringatnya sampai ke pinggang. Ada yang tenggelam karena keringatnya sampai seleher. Panas. Tapi ada yang bernaung. Panas Pak Ustaz ya. Ada lagunya itu. Panas, panas. Gusi ya. Kalau tak ada gusi, macam mana tumbuh gigi? Inilah ibu-ibu. Banyak yang melupakan gusi. Di mana tempat kita bernaung nanti? Anda singgah sana. Arus, arusullah. Lalu kemudian di bawah itulah orang bernaung. Di bawah singgah sana. Yang dapat naungan itu siapa Pak Ustaz? Di antara yang mendapat naungan itu adalah orang-orang yang berkasih sayang karena Allah. Aku mengasihi engkau saudaraku karena Allah. Mengumpulkan orang seramai ini bukan senang. Gimana caranya mengumpulkan orang selama ini? Saya pernah ceramah di salah satu masjid di kabupaten yang hadir jamaahnya 3.000 orang. 3.000 Bapak Ibu. Selesai acara semuanya nyari absen. Rupanya di absen tanda tangan. Ini jangan-jangan di absen juga. Tidak. Pernah dalam satu acara pengajian ramai. Ramai orang datang. Tapi waktu Ustaz berceramah, semuanya berbisik. Rupanya orang datang bukan mau dengar ceramah, pembagian sembako sama kain sarung. Selesai acara, dapatlah kain sarung. Itu pun malu kita membawa kain sarung ke sholat. Kenapa? Ada tulisan di ujung, coblos mongol. Tapi hari ini tak ada. Hari ini tidak ada pembagian sembako, tidak ada pembagian kain sarung, tidak ada absen. Mereka ini hamba Allah yang datang ini semuanya. Bukan karena Abdul Somad. Mereka ini datang karena ingin bersaudara karena Allah. Betul? Ini hari libur. Hari Ahad. Mereka ini mesti ke danau membawa anak-anaknya. Mereka pergi ke pantai mandi. Mereka pergi ke bukit jalan-jalan. Mereka korbankan liburan hari ini. Anaknya ngajak, istrinya ngajak. Papa, besok kita pergi ke danau main-main ya. Tidak. Besok kita pergi ke pengajian Ustaz Somad. Apa kata anaknya? Kalau begitu kami pun ikut juga. Anak-anak datang semua. Pas ditanya, Ustaz Somad sudah bangga. Ini anak-anak mau nengok Ustaz Somad. Pas ditanya, mau nengok siapa? Nengok Syekh Rasyid. Apa yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Siapapun, apapun, kita semua akan kembali kepada Allah. Yang akan kita bawa ini apa? Abdul Somad kemana-mana ceramah pakai mikrofon. Apakah nanti Abdul Somad mati bawa mikrofon? Tinggal mikrofon, tinggal peci, tinggal ini peci kesayangan ini. Kenapa sayang? Bang Aceh ini akan dipakai terus kemana-mana, dipakai sampai kapan? Sampai lapu lah. Baju kesayangan inilah, baju yang paling saya sayang. Kenapa? Dibeli oleh seorang tukang jahit yang otaknya cerdas luar biasa. Dari mana Ustaz tahu cerdas? Dikasihnya kain dalam warna hitam supaya dakinya tak kelihatan. Dibuatkan hitam. Hebat tukang jahit. Celana. Ustaz Somad ini tidak sopan. Aceh ini negerinya ulama. Para abu, para abi, para buya. Alim ulama di sini tempatnya. Di sini ulama pakai jubah. Paling tidak pakai kain sarung. Kenapa Ustaz pakai celana panjang? Ini jamaah ramai. Kalau sempat mereka mengejar. Maka saya pakai celana. Sempat saya pakai sarung. Ya kalau yang ditariknya sorban. Nah, jadi ini perlu saya jelaskan. Jangan sampai lain lubuk, lain ikannya, lain padang, lain belalang, lain lubuk, lain ikannya, lain adat, lain tradisinya.
jangan sampai muncul isu Ustaz Somad tidak menghormati ulama. Di sini negerinya ulama, kenapa tak pakai kain sarung? Sudah ada jawabannya kan? Jangan ada dusta di antara kita. Mana tahu nanti datang orang ngisu-ngisukan di internet, Somad tidak menghormati ulama, ceramah pakai celana panjang. Ibu-ibu sudah bisa klarifikasi. Kata Ustaz Somad, begini alasannya. Apa alasannya? Lupa pula saya. Bapak ibu yang dimuliakan Allah SWT, tengoklah kamera sebanyak-banyak ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Itu yang pakai tiang 7, lainnya tak bertiang. Capek gantian dulu. Ayo, entar itu. Semua kamera-kamera ini menghantarkan ke dalam surga, insyaAllah. Orang lain punya kamera, membuat dia masuk neraka. Kenapa? Mobil legend. Orang lain punya kamera, membuat dia masuk neraka. Kenapa? Dia meracun kucing garong. Orang lain punya kamera, membuat dia masuk neraka, melalaikan dari Allah. Ayya ala salah. Asik main game, kau aja duluan lah. Tapi hari ini kamera membuat orang masuk surga, walaupun mereknya bukan dari Arab Saudi. Apa itu? Panasonic. Panasonic bukan dari Arab Saudi. Apalagi Samsung. Samsung dari Korea. Apalagi Sony. Sony dari Jepang. Oppo, itu dari Jawa. Apa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Siapapun kita, apapun kita, kalau kita mati nanti yang akan kita bawa adalah mobil besar. Tinggal. Ustaz tadi nunjuk mobil besar ke mana? Itu, ada yang lebih besar lagi Pak Ustaz. Ya, tinggal. Mobil pemadam paling besar. Siapa yang sombong bangga pakai mobil besar? Kecil mobil kau tuh. Ada mobil kami lebih besar lagi. Mana? Tuh pemadam. Motor besar. Tinggal. Sombongnya pakai motor. Tinggal. Cincin besar. Tinggal. Oh, Ustaz Somad nyindir kami yang pakai cincinnya. Tidak, saya pakai cincin. Pakai. Jangan tersinggung. Ibu ini asal dapat gaji, keluar gaji, beli cincin. SPPD, beli cincin. Gaji 13, beli cincin. Uang tunjangan, beli cincin. Jalan gini. Tiba-tiba pas tidur malam, nafas kan cuma dua. Sekali tarik, sekali keluar. Tinggal 4 cincin. Meninggal jam 1 malam, jam 2 bapak mulai mencepot satu-satu. Kalau tak percaya, tes nanti malam. Saya ajarkan ilmu menahan nafas. Bu, kata bapak. Tidak, begitu dia pergi, keluarkan sikit, tahan sih. Tengoknya tak ada orang, buka. Pas dia mau buka, bapak, ibu pukul tangan dia. Belum lagi bang. Tapi jurus ini tidak bisa dipakai kalau suaminya ikut pengajian. Itulah untungnya ibu-ibu yang suaminya pengajian. Coba kalau suaminya Fir'aun. Ustaz Somad, dulu saya menerima dia waktu datang menikah. Datang ayah saya ke kamar bertanya, nak, itu ada seorang laki-laki ingin meminang engkau, kau mau apa tidak? Dulu anak gadis kalau ditanya begitu, kata Nabi, as-sukutu alamatur ridha, diam tanda setuju. Dulu anak gadis kalau ditanya, itu ada anak lajang meminang engkau, kau mau apa tidak? Dia diam. Anak sekarang, kau mau sama dia? Mau aja atau mau banget ya? Dulu saya terima dia Pak Ustaz, saya anggukkan ke ayah saya. Iya ya, kenapa kau mau? Karena dia datang pakai mobil besar, mewah, maharnya mahal. Maka saya terima, saya sangka saya bisa bahagia Pak Ustaz. Ternyata sekarang setelah lahir anak, rasanya tak ada bahagia. Tidur sama dia macam tidur sama babi hutan. Kenapa? Karena suami tidak sholat. Tak sholat. Mudah-mudahan selesai pengajian ini suami ibu-ibu sholat semuanya insyaAllah. Yang perempuan gitu juga, yang laki-laki gitu juga. Suami ibu ini enggak sholat dari dulu atau dari sekarang? Dari dulu Pak Ustaz. Loh, kenapa mau nikah sama dia? Saya pun enggak sholat juga. Dia iblis, saya setan. Tapi akhirnya setelah mendengar pengajian Ustaz Somad, mendengar pengajian Ustaz Oren,
mendengar pengajian Ustaz Rasid, Syekh Rasid, akhirnya tersentuh hati kami dan saya pengajian. Suami saya sudah mulai juga sholat dan puasa, alhamdulillah, alhamdulillah. Banyak sholat, sholat Jumat puasa. Yang lain tidak. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah. Yang pertama kali dihisab, yang pertama kali dihitung, yang pertama kali akan ditanya nanti di akhirat. Allah tidak tanya, hai jenazah, kau waktu mati golongan PNS golongan 4 apa 4B? Hai jenazah, waktu kau mati jenderal bintang 3, bintang 4 atau bintang 7? Hai jenazah, waktu kau mati dulu kau jadi apa? Yang ditanya adalah solat, solat, solat. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi orang Rabbana ja'alna muqimis sholah. Jadikan anak-anak kami orang yang menegakkan sholat. Wa min zurriyatina sampai anak cucu cicit keturunan kami. Rabbana wa taqabbal du'a. Terimalah doa kami ini ya Allah. Amin. Amin. Makanya fit and proper test calon menantu sholat. Mudah-mudahan yang lajang, yang gadis ditemukan Allah dengan jodoh yang baik-baik insyaAllah. Yang bilang amin yang belum nikah. Sudah nikah pula. Nah, ibu-ibu yang punya anak gadis, bapak-bapak yang punya anak gadis, carilah menantu yang sholat. Di mana dia Pak Ustaz? Tak jauh-jauh dari sini, masih sekitar-sekitar sini. Yang senyum itu yang belum nikah. Yang sudah nikah pula sih. Mengenang masa lalu Pak Ustaz. Bapak-ibu yang dimuliakan Allah, siapa saja yang masih mau pengajian di zaman edan, dirusak otak kepalanya dengan Twitter, BBM, WhatsApp, Instagram, Telegram, miligram, kilogram. Dirusak kepalanya dengan YouTube, dirusak kepalanya dengan TV, parabola, TV kabel. Dirusak dengan macam-macam. Tapi aneh bin ajaib, orang Aceh tak rusak kepala. Tetap datang pengajian tabligh akbar. Tetap pasang mikrofon, menggelegar. Dua kali lagi tabligh akbar. Semalam di Bang Aceh, tadi malam di Belang Padang, siang ini, nanti asar, nanti malam. Besok langsung kami menuju Medan, dari Medan terbang ke Pekanbaru. Sampai Pekanbaru, pergi lagi. Kemana lagi Pak Ustaz? Lupa saya jadwal. Tapi yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala. 10 menit lagi subuh. Saya sudah ceramah 45 menit. Saya mulai tadi jam 12 kurang 15, sekarang jam 12.30 saya sudah ceramah 45 menit. Jawab pertanyaan. Pertanyaannya ditulis ada gambar pemain bola. Saya tak ngada-ngada. Misalnya kita punya utang. Diutamakan bayar utang atau berkurban? Utangnya sudah jatuh tempo atau belum? Makanya kalau bayar utang, ngutang harus ditulis. Saya ngutang sampai tanggal 1 Mei. Maybe yes, maybe no. Kau kemarin janjinya ngutang kapan? Saya janjinya saya bayar 17 Agustus, Pak Ustaz. Aku berutang, aku bayar 17 Agustus kalau menang panjat pinang. Sekarang sudah tanggal 19 Agustus. Duitmu sekarang ada 2 juta setengah. Harga kambing, harga kurban 2 juta setengah. Mana yang didulukan? Bayar utang yang sudah jatuh tempo atau berkurban? Utang. Nah, tagih utang. Bayar utang duluan. Kurban ini sunat wakat. Membayar utang wajib bayar utang. Yang sudah bayar ke masjid, tarik balik duit. Saya jelaskan, mati. Orang mati syahid, tidak terkena azab kubur, tidak terkena sakratul maut, tidak terkena hisab, langsung masuk surga, illat dain, kecuali utang. Bayar hutang. Ayat paling panjang dalam Al-Quran, Al-Baqarah 282, tentang apa? Tentang hutang. Bayar hutang. Ustaz marah, iya, kenapa? Banyak juga yang hutang belum bayar sampai sekarang. Ustaz, saya mau tanya tentang puasa sunat Arafah. Berhubung tahun ini ada perbedaan hari raya Idul Adha yang ditetapkan oleh pemerintah kita dengan pemerintah Arab Saudi, kapan sebaiknya kita puasa? Indonesia puasa Indonesia hari raya hari Rabu. Maka tanggal 9-nya hari Selasa.
kita mengikut puasa Arafah itu bukan wukuf orangnya, tapi mengikut tanggalnya, yaitu tanggal 9. Maka kita ikut. Loh, kita ikut sholat, ya ikut sholat, ikut ikut sholat, ikut sholat waktu Makkah atau Indonesia? Sekarang, kalau ada orang yang tak sholat, kok kenapa tak sholat zuhur? Aku sholatnya di Makkah. Sekarang sholat zuhur Loksmawi 12.30 mas bro. Sedangkan di Makkah sekarang mundur 4 jam. 11, 10, 9, 8. Di Makkah sekarang baru jam 8. Siapa yang sholat jam 8, zuhur 8.30? Ente masih ngepel, dia masih larang. Oleh sebab itu maka ikuti negara bersangkutan. Ustaz Somad kapan puasa Arafah? Saya puasa Arafah hari Selasa dan saya hari raya hari Rabu. Siapa yang mau hari puasa hari Senin, hari raya hari Selasa, apa gila ke Makkah? Kita ikut Makkah, tapi masalah waktu tidak. Semoga Ustaz sehat selalu, amin. Saya sehat karena didoakan jamaah. Banyak orang nanya, Ustaz suplemennya apa, minum apa, makan apa? Saya sehat didoakan jamaah. Kemarin saya disangka dokter sudah sakit. Ditengoknya saya, ini nampaknya 2 Jumat gul. Akhirnya diambil darah saya, diambil, maaf, urin, air seni, mau diperiksa. Diperiksa di rumah sakit, sehat. Sehat, kata dia. Yang ragu-ragu bilang saya sakit, sehat. Yang membuat Ustaz sehat ini siapa? Inilah yang membuat sehat. Ini yang membuat sehat. Semua orang ini mendoakan, ya Allah sehatkan Ustaz Somad, sehatkan Ustaz Somad. Yang paling kuat doanya adalah panitia. Ya Allah, kami sudah masang tenda, kami sudah masang, sudah siap, tolong sehatkan Ustaz Somad, ya Allah. Sampai malam ini aja pun jadilah, ya Allah. Besok terserahlah. Ustaz, bagaimana agar kita ikhlas dalam melakukan suatu perbuatan, baik duniawi maupun ukhrawi? Karena kadang ketika melakukan tersebut, hati kita banyak bisikan-bisikan.